Hai, selamat datang ke Tukul TV. Dalam video ni saya nak jawab soalan geng Tukul mengenai mata drill batu ni. Dia tanya, mata drill batu ni pusing dia ikut jam atau lawan jam? Nak tahu jawapan dia? Jangan ke mana-mana, saya akan ceritakan selepas ini. Terima kasih dah like, share dan subscribe to Tukul TV. Sekarang saya nak cerita arah pusingan mata drill. Tetapi sebelum itu, biasanya pada mesin drill ini ada butang arrow arah depan dan juga arrow arah belakang. Okey? Nampak tak? Ataupun ada juga yang tulis huruf R atau huruf F. Fungsi arrow atau huruf ini sama sahaja. F forward atau arrow ke depan menunjukkan pusingan ikut jam. R reverse atau arrow ke belakang menunjukkan pusingan lawan jam. Bila tekan button arrow arah belakang ni, pusingan drill bit lawan jam. Okey, sekarang kita pergi tengok pusingan dia ikut jam atau lawan jam yang betul. Sekarang ni kita ikut arah pusingan jam. Okey, sekarang pusingan arah lawan jam. Okey, cuba tengok. Tengok dekat sini ya, dekat lubang tu. Yang ini ikut pusingan jam, manakala yang ini pula lawan jam. Yang ikut pusingan jam, habuk dia mudah keluar. Yang tak ikut pusingan jam, habuk dia tak keluar. Ini bermakna sisa atau habuk yang digerudi mudah dikeluarkan melalui lurah atau alur jika mata gerudi berpusing ikut arah jam. Ingat ya, pastikan bila nak menggerudi ikut arah pusingan jam. Okey, diharap video ini membantu. Jangan lupa like, share dan subscribe Tukul TV. Okay, bye. Jumpa lagi.